Siapa tahu akan ada iklan kopi nempel di sini. Ya. Ya, tentunya juga sekarang tadi saya udah jelaskan bahwa akan ada seorang penyanyi Indonesia yang hidup di dua alam. Masih muda sekali dia umurnya. Amfibi dia. Apa? Amfibi. Amfibi, bisa di air, bisa di darat ya. Dan dia juga dulunya pernah ngeband dan sekarang solo juga enggak kalah. Gemilangnya langsung saja kita panggil sama-sama Lala Carmela. Lala, dari namanya saja sudah diciptakan dari dua not. Lala. Lala sekarang gak kurusan ya? Emang diet atau gimana? No. Enggak emang, kok. Enggak, emang segini-segini aja? Aku ditanya aku kurusan loh. Aku udah 3 gram sekarang kurusnya. Kamu kurangnya kayak gula cuma 3 gram ya? Oke, Lala seperti kita tahu bahwa dia juga setengah Indonesia, setengah Filipina ya? Setengah dari darahnya adalah Indonesia setengah. Dan Filipina. Oke, Lala. Lala berarti memulai karirnya itu di Indonesia atau Filipina? Sebagai penyanyi di Filipina. Oh, di Filipina? Ya. Ini ada berita yang sangat luar biasa. Bahwa Lala Carmela bukan hanya seorang penyanyi biasa, tapi dia juga termasuk she's a fighter. Ya. Ternyata dia juga di sana sempat bekerja paruh waktu. Boleh tahu nggak kerja paruh waktu kamu di sana yang pernah kamu rasain apa? Apa namanya jadi pekerjaan apa? Jadi waktu itu kan karena aku juga lagi produksi album, aku kayak bosen banget siangnya aku cuma di rumah eyangku mulu. Aku kayak pengen ketemu orang-orang Filipina, get to know the culture. Akhirnya kebetulan kakakku saat itu di sini di Indonesia kerja buat perusahaan Filipina. Terus dia sering bolak-balik di sana. Akhirnya aku main-main sama temen-temennya. Terus kayak aku bilang, aku boleh nggak part time di sini karena aku bosen banget di rumah. So akhirnya aku part time di sana and bisnis mereka tuh mobile business. Jadi waktu itu aku bantuin mereka bikin content for the Indonesian market. Gitu. Oh, contohnya apa aja tuh? Contohnya boleh? Contohnya konten seperti apa aja? Jadi waktu itu konten yang aku buat misalnya horoscope. Jadi aku buat tentang horoscope kayak Aries tuh kayak gimana, Taurus kayak gimana, gitu. Terus kayak misalnya waktu itu aku dikasih 3 kategori, jadi horoscope, holiday, sama about love. Jadi kayak cinta, kayak hari ini masalah cinta tuh apa, kayak I can write anything what I want gitu. Tapi, dan itu dalam bahasa Indonesia juga. Baiklah, bicara soal pekerjaan paruh waktu, kita akan kasih inputan buat semuanya. Sebenarnya rekomendasi pekerjaan paruh waktu atau sip-sipan ya ibaratnya. Sip-sipan itu seperti apa? Kalau di Jakarta biasanya pekerjaan sip-sipan itu kan penjaga tol. Mobil lewat, sip. Sip. Yang pertama itu penerjemah. Jadi seorang penerjemah ini memang sangat dibutuhkan ya. Dia kalau punya keahlian bahasa seperti bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Mandarin, itu apalagi di Indonesia sangat dibutuhkan. Dan biasanya perusahaan-perusahaan seperti perusahaan subtitle juga, ataupun pengarang-pengarang buku itu dari buku pun bisa menerjemahi. Dan dia juga bisa melakukan pekerjaannya bukan cuma di kantor, tapi bisa dibawa ke rumah juga dengan modal internet, tinggal kirim aja gitu. Nah, Luri, kalau misalnya lu bisa menjadi seorang penerjemah, lu jago bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Oh, gue kira bahasa cinta. Oh, bisa. Bahasa dan bahasa tubuh bisa juga. Bahasa Arab, saya bisa tes coba. Bahasa Arab pakai al semua. Bahasa coba. Bahasa Arabnya buah-buahan. Al-fukat. Apa? Ayo. Bahasa Arabnya minuman. Yang enggak boleh minuman. Alkohol ya. Yang kedua adalah modeling. Kegiatan ini adalah salah satu pekerjaan paruh waktu yang justru paling banyak diminati. Cuman harus ada syarat-syarat tertentu seperti tinggi tubuh, juga kulit, muka yang unik untuk bisa mendapatkan pekerjaan tersebut. Pekerjaannya bisa menghasilkan uang yang banyak dan juga kalau misalnya bisa mengatur waktu, itu gak terlalu banyak memakan waktu untuk menjadi seorang modeling. Ya, saya dulu juga pertama kali mulai karir juga jadi dari seorang model, tapi masalahnya modelnya adalah model rekonstruksi ulang kemuluan. Pendidikan ya. Yang terakhir? Yang ketiga yaitu pelayan. Menjadi pelayan restoran atau kafe adalah pekerjaan yang biasanya ditentukan oleh jam kerja atau by shift ya.
Jadi sebelum mulai bekerja, beri pengertian kepada manajer restoran atau kafe bahwa Anda ingin bekerja paruh waktu menjadi pelayan restoran atau kafe. Tidak hanya mendapat gaji, Anda juga bisa mendapatkan tips dari tamu-tamu yang datang ke restoran tersebut. Tapi harus dikasih tahu dulu, jadi nggak bekerjanya nggak pas penuh waktu. Oh, enak sekali jadi seorang pelayan ya. Tepuk tangan dulu. Sekarang saya tanya lagi sama Lala ya. Lala, ini kan sebagai seorang Indonesia yang bekerja di Filipina, penerimaan warga sana bagaimana dengan prestasi kamu? Alhamdulillah di sana mereka menerima musik aku dengan baik. Dan aku pun surprise karena kadang-kadang aku suka gak pede karena aku bukan sepenuhnya orang Filipina. Cuman mereka tahu nggak tapi? Mereka tahu aku half Indonesian. Itu selalu pasti disebut kalau aku manggung ini half Indonesian, half Filipina. Tapi kadang-kadang kayak gimmick-gimmick yang aku lakukan di panggung, misalnya aku coba nyapa mereka dengan bahasa Tagalog, itu mereka seneng banget. Terus akhirnya aku pernah bawain lagu Prahara Cinta, kan aku malu. Itu aku ajak mereka nyanyi dan mereka seneng banget. Akhirnya apresiasi mereka ya baik banget. Ya aku seneng banget sih bermusik di sana waktu itu. Tapi banyak bahasa Indonesia yang sama bahasa Tagalog. Contohnya. Kayak misalnya muka. Oh muka, Tagalog juga muka? Ya, mata. Mata. Hidung, ilung. Mulung. Bibir, bibib. Bibir. Terus bibir. Telinga, tenga. Tenga. Jadi kayak similar. Oh, mirip ya. Sekarang coba kalau menyapa penonton Tunasio pakai bahasa Tagalog ya. Magandang sa inyong lahat. Ako po si Lala Carmela. Kamusta naman kayo? Sempre tempo me la sonne sempre quando tu amore quando te pego para tu calor. Mana bisa menemui corazón. Tapi mirip-mirip bahasa Indonesia. Kok ngomongnya aku juga dia bilang tadi? Iya, jadi agak mirip. Aku. Aku, kalau aku tuh aku. Terima kasih sekali Lala udah share ke kita untuk semua para fighter di luar sana bahwa meniti karir bukan hanya di Indonesia juga bisa, di luar juga bisa, tapi tetap aja memang nasionalisme tetap harus dipertahankan. Yeah. Nah, kita juga menargetkan mudah-mudahan kalau Lala Carmela albumnya sukses dan follower kita sampai 50.000, kita akan diving ke Bundaran HI. Makin dekat ya. Sekarang kita mau berikan informasi buat semuanya. Kalau mau kritik dan saran silakan ke... Jangan lupa langsung aja ke @tonightshow_net atau bisa kunjungi di Facebook kami, Revolusi Media Tonight Show. Dan juga jangan lupa kalau mau nonton live streamingnya langsung ke netmedia.co.id/live. Bisa juga langsung install lewat App Store ataupun Android. Langsung bisa nonton langsung dari gadget. Iya. Mudah-mudahan langsung tertebus ya targetnya, dan mudah-mudahan kita doakan Lala juga akan sukses terus ya. Amin. Thank you. Dan pemirsa, sepertinya saatnya sekarang kita akan pamit. Saya Ari Untung. Saya Esti Purwadinata, pamit undur diri. Dan juga My Own Music. Kita ingatkan bahwa jangan membatasi peluang dan juga kreativitas kamu. Mau di mana saja, lakukan saja yang terbaik untuk Indonesia. Sampai ketemu lagi di Tonight Show.